5 Keistimewaan Hajar Aswad, Batu Mulia dari Surga. Pemerintah Arab Saudi merilis foto terbaru Hajar Aswad atau Black Stone di Ka'bah, Mekah. Terdapat sejumlah keistimewaan Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu mulia yang berasal dari surga. Nama Hajar Aswad berasal dari bahasa Arab Al-Hajaru Al-Aswad. Secara harfiah, Hajar berarti batu dan Aswad berarti hitam. Berikut sejumlah keistimewaan Hajar Aswad. 1. Batu dari surga. Hajar Aswad dibawa dari surga oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam membangun tempat ibadah pertama di dunia. Di bumi, malaikat Jibril memberikan batu tersebut kepada Nabi Ismail alaihi salam dan diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam di sudut Ka'bah bagian timur laut. Hajar Aswad juga disebut sebagai batu paling mulia di dunia karena berasal dari surga. 2. Berwarna putih dan semakin menghitam. Hajar Aswad semula berwarna putih bersih dan bersinar. Namun, dosa-dosa manusia membuat batu ini semakin hitam. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu. Tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam, hadis riwayat Tirmidzi. 3. Sunnah Rasul mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad merupakan salah satu sunnah Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan mencium batu tersebut. Hal ini sesuai dengan cerita dari Umar bin Khattab yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Sungguh, aku tahu, kamu hanya batu. Tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. 4. Hajar Aswad seolah-olah tangan Allah di bumi. Dikutip dari situs Nadlatul Ulama, diriwayatkan Abu Ubaid, Rasulullah mengibaratkan Hajar Aswad sebagai tangan Allah di bumi. Mengusap Hajar Aswad ibarat sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa bersalaman dengannya, Hajar Aswad, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang Maha Pengasih. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Hajar Aswad menjadi saksi di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkit Hajar Aswad di hari kiamat dan menjadi saksi bagi umat manusia. Itulah 5 keistimewaan dari batu Hajar Aswad.